Vadel Badjideh kabur, Nikita Mirzani katanya bawa 3 koper. Nikita Mirzani telah resmi melaporkan Vadel Al-Fajar Badjideh atau Vadel Badjideh ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Vadel adalah kekasih dari putri Nikita Mirzani, Laura Mirzani atau Loli. Laporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Laporan polisi tersebut terregister dengan nomor LPB 28119/2024 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya. Loli yang merupakan korban dalam laporan itu dijemput Nikita Mirzani di kediamannya pada Kamis 19 September. Loli selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum, lalu setelah itu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Nikita Mirzani sebagai pelapor juga hadir dalam kesempatan itu. Setelah Loli dijemput, Vadel yang merupakan terlapor sekaligus kekasih dari Loli diduga kabur. Informasi itu disampaikan langsung oleh Niki kepada awak media. Bahkan Niki menyebut Vadel kabur dengan membawa 3 buah koper. Terakhir saya dapat kabar Vadel udah kabur, katanya bawa 3 koper dari rumahnya, kata Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 19 September 2024. Nikita berharap masalah yang dilaporkannya ini bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak, khususnya anak di bawah umur agar memiliki batasan dalam bergaul sehingga tidak kebablasan. Niki juga menekankan untuk anak di bawah umur agar lebih fokus mengejar impian.